Hasil lengkap, semifinal, Badminton Asian Games 2022, nomor perorangan. Tunggal Putra. Di semifinal Tunggal Putra, Li Sifeng berhasil mengalahkan pemain India, Pranoy HS, dengan skor 21-16 dan 21-9 dalam durasi 51 menit. Di semifinal lainnya, Si Yuki berhasil mengalahkan Kodai Naraoka dengan skor 21-5 dan 21-15 dalam durasi 50 menit. Di babak final, Li Sifeng akan melawan rekan senegaranya, Si Yuki. Pertandingan ini dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Li Sifeng. Tunggal Putri. Di semifinal Tunggal Putri, An Se-yong berhasil mengalahkan pemain tuan rumah, He Bing Jiao, dengan skor 21-10 dan 21-13 dalam durasi 43 menit. Di semifinal lainnya, Chen Yufei berhasil mengalahkan pemain Jepang, Aya Ohori, dengan skor 18-21, 21-10, dan 21-8 dalam durasi 1 jam 8 menit. Di babak final, An Se-yong akan melawan Chen Yufei. Pertandingan ini dimulai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua pemain adalah 6-10 untuk keunggulan Chen Yufei. Ganda Putra. Di semifinal ganda putra, Choi Solgiu, Kim Wonho, berhasil mengalahkan ganda putra Chinese Taipei, Li Yang, Wang Qilin, dengan skor 21-12 dan 21-10 dalam durasi 34 menit. Sementara itu, Satwik Sairaj Rangki Reddy, Chirag Shetty, berhasil menang atas ganda putra Malaysia, Aaron Chia, Soh Woe Yik, dengan skor 21-17 dan 21-12 dalam durasi 46 menit. Di babak final, Choi Solgiu, Kim Wonho, akan melawan Satwik Sairaj Rangki Reddy, Chirag Shetty. Pertandingan ini dimulai sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua ganda putra adalah 0-2 untuk keunggulan ganda putra India. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Chen Qingchen, Jia Yifan, berhasil menang atas ganda putri Korea, Kim So-yong, Kong Hyeong, dengan skor 16-21, 21-9, dan 21-12, dalam durasi 1 jam 41 menit. Sementara itu, Baek Hana, Lee So-hee, berhasil mengalahkan Yuki Fukushima, Sayaka Hirota, dengan skor 21-14 dan 21-12. Pertandingan ini dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua ganda putri adalah 3-2 untuk keunggulan Chen Qingchen, Jia Yifan. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, Zheng Siwei, Huang Yaqiong, berhasil mengalahkan pasangan Korea, Seo Sengjae, Chae Yujung, dengan skor 13-21, 21-15, dan 21-16 dalam durasi 1 jam 6 menit. Sementara itu, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, berhasil mengalahkan pasangan China, Feng Yanze, Huang Dongping, dengan skor 11-21, 22-20, dan 21-17, dalam durasi 1 jam 22 menit. Di babak final, Zheng Siwei, Huang Yaqiong, akan melawan Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Pertandingan ini dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua ganda campuran adalah 13-5 untuk keunggulan Zheng Siwei, Huang Yaqiong.